Berikut ini cara untuk menggunakan VGPS di HP di tablet Samsung. Jadi ini VGPS yang saya download di Play Store. Jadi kalian buka Play Store, di sini ketik yang namanya VGPS di bagian pencarian. Nah, di sini ada aplikasi VGPS. Silakan di download saja. Setelah itu untuk menggunakan VGPS yang kalian download ini, itu harus mengaktifkan yang namanya opsi pengembang. Caranya kalian buka setelan atau pengaturan. Kemudian dari pengaturan Samsung ini kalian pilih tentang tablet. Nah, di sini pilih informasi perangkat lunak. Kemudian pilih nomor versi ini, ketuk 6 kali dengan cepat. Setelah itu masukkan PIN kalian di sini. Nah, PIN itu maksudnya kunci layar ataupun pola. Dan saya pakai kunci layar berupa PIN, jadi seperti itu. Setelah itu gulik ke bawah, ada pilihan pengembang. Nah, gulik ke bawah lagi, paling bawah di opsi pengembang ini ada pilih pilih aplikasi lokasi palsu, pilih fake GPS. Setelah itu baru aktifkan lokasi. Nah, selanjutnya kalian bisa buka fake GPS. Nah, ini sudah bisa kita gunakan. Gunakan dua jari untuk memilih lokasi yang spesifik atau akurat. Kemudian pilih icon ini yang ada di sudut kanan bawah. Nah, ini lokasi aktif, lokasi palsu aktif. Untuk menghentikan, kalian bisa pilih icon ini yang ada di sudut kiri bawah. Jadi seperti itu caranya.